Oke okay guys, selamat pagi. Nah, kali ini saya akan memperagakan cara untuk kalibrasi drone Sima X5C. Mungkin ini sama dengan mode-mode yang lain, yaitu Sima drone ya, yang bermerek Sima. Oke, okay, langsung aja. Yang pertama kita nyalakan dulu drone-nya dengan menggeser tombol on. Ya. Sudah on, tapi belum connect ke remote karena remote-nya masih belum dinyalakan. Nyalakan remote-nya ke atas, on. Oke. Terus geser throttle kiri ke atas, lalu ke bawah. Oke. Kalau sudah nggak ngebling, berarti sudah connect antara remote dan drone. Kita coba untuk putar baling-balingnya, tadi udah connect. Terus untuk kalibrasinya, geser throttle kiri kanan ya, yang kiri kanan ke bawah pojok kanan ya. Ya, drone berkedip-kedip. Kalau sudah selesai kedipnya, berarti sudah selesai kalibrasinya. Nah, kita cek dulu ke LCD-nya. Kalibrasi sudah berhasil dan drone siap diterbangkan, dioperasikan. Oke, sekian, terima kasih. Selamat pagi.